Bagaimana menasihati teman yang rajin ibadah tapi masih merokok? Anda yang lebih kenal teman Anda, tanya sama dia, satu hari berapa bungkus? Kalau sehari 10.000, sebulan 300.000 sudah pasti. Tiap bulan kita bakar 300.000. Sudahkah dalam satu bulan kita kasih orang tua kita 300.000? Coba. Lebih berharga mana orang tua dengan rokok yang kamu bakar? Katakan dengan bahasa yang gampang. Masya Allah. Ya, coba. Kita mengemas rokok, punya tempat khusus kotak rokok yang mahal dengan korek yang mahal. Pernah gak kita kemas semua hadiah yang mahal buat orang tua kita? Coba. Orang yang begini mau menghayalkan sorga, memanage harta pun tidak mampu. Katakan seperti itu. Semoga Allah ampunkan Anda insya Allah. Kan begitu ya, pakai bahasa yang baik. Jangan bikin kapok. Orang masuk mesti ngerokok, wah, ahlun nar, ahlun nar.